Apa maksud usut punya usut, haha? Oh my god! Biasalah! Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel. Indonesia akan berpartisipasi dalam International Army Games tahun 2021 untuk pertama kalinya dalam sejarah brand. Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Usut punya usut, kegiatan ini bakal dilakukan di Rusia. Empat negara, Burkina Faso, Indonesia, Peru, dan Arab Saudi akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk pertama kalinya. Bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari kantor berita TAS, Jumat tanggal 4 kemarin brand. Nah, usutnya usut, dalam latihan International Army Games hanya diikuti oleh 4 negara termasuk Indonesia. Begitu cintanya Rusia kepada Indonesia brand. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bajo di kolom komentar. Usut punya usut, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada tanggal 1 Juni 277 tim dari lebih dari 40 negara telah menyatakan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam International Army Games tahun ini. Kompetisi antar tentara itu akan berjalan di wilayah beberapa negara. Rusia akan menjadi tuan rumah bagi 16 kontes, sementara Belarusia, Cina, dan Iran masing-masing akan mengadakan 3 kompetisi. Vietnam, Kazakhstan, Uzbekistan, Mongolia masing-masing akan menjadi tuan rumah 2 kompetisi, sedangkan Aljazair, Armenia, Serbia, dan Qatar masing-masing akan menggelar 1 kompetisi brand. Nah, usut punya usut, persiapan International Army Game ini sendiri telah memasuki tahap akhir. Pada 3 Juni tahun 2021, konferensi perencanaan internasional ketiga terakhir diadakan di Patriot Congress and Exhibition Center dengan partisipasi perwakilan dari negara penyelenggara Olimpiade dan militer dan korps diplomatik, jelas Kementerian Pertahanan Rusia brand. Nah, International Army Game tahun 2021 akan berlangsung pada 22 Agustus sampai 4 September, jadi masih ada waktu yang cukup lama. Sejumlah pertandingan akan dipentaskan dalam perlombaan, antara lain seperti tank, biathlon, lomba antar kru atau spesialis kendaraan tempur infanteri, dan kompetisi untuk awak pesawat brand. Nah, brand, itu tadi pembahasan admin seputar Indonesia pertama dalam sejarah akan berpartisipasi dalam International Army Games di Rusia brand. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bajo di kolom komentar. Nah, brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time. Bye.